Saya cumanya masuk hendak membela kan negeri ini, karena negeri inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Biar saya mati dalam perjuangan, asalnya saya tidak lepaskan tangan saya apabila lihat kejadian dalam negeri seumpama ini. Jadi di sini saya kenallah pesan kepada saudara-saudara saya, orang-orang yang bersatu padu selama ini. Janganlah ikut apa yang didayahkan oleh pihak pemerintah pada hari ini. Di serata-rata kampung mereka pergi membawa berbagai-bagai dayah. Segala-galanya apa mereka buat, mesti betul. Fikirlah sendirinya, betul atau tidak betul perbuatan mereka ini. Jangan ikut begitu saja, gunalah akal dengan gunakan fikiran. Apa yang berlaku, yang baik semua mereka buat, yang tak baik semua pihak lawan mereka buat. Dan apa yang mereka buat yang tak baik, mereka tolokkan dan bunuh salah atas orang-orang lain yang menentang mereka. Jadi ini keadaan yang berlaku pada hari ini. Akhbar-akhbar tak boleh, tak ada suara. Seluruh akhbar tegur perbuatan ini, ditutupkan. Jadi sini tunjuk pihak orang yang bentang mereka itu tak ada suara langsung. Segala-galanya diperintah oleh kerajaan ini. Tapi yang berpegang kuasa dalam negeri ini ialah rakyat jelata sekalian. Jadi kalau tak timbang apa yang sebenarnya dan menggunakan akal fikiran untuk menimbang satu suka yang disebut oleh saja, negeri ini akan rosak. Kalau rakyat boleh faham segala-galanya itu, pada akhirnya mengundi di tangan rakyat. Dan rakyat sendiri boleh lantikkan siapa yang boleh jadi ketua di sini. Rakyat jelata apa kira pun, timbanglah sendiri. Karena lampu ajaib itu ada di tangan rakyat jelata sekalian. Jadi rakyat jelata lah, dalam tangan mereka ada kekuatan itu. Gunalah akal, jalanlah kekuatan itu untuk memeliharakan negeri Malaysia yang dikasihi ini. Karena bukan kita sahaja pada hari ini yang bergantung kepada negeri kita ini, pada keadilan negeri kita ini. Bahkan keturunan kita yang akan datang ini, semuanya bergantung kepada pemerintahan negeri kita ini. Jadi kalau selamat dalam merdeka ini ada makna atau diberikan makna, selamatlah mereka sampai akhir zaman. Itulah tanggung kita. Saya doa semua akan selamat.